Kitab Mazmur pasal 12. Kepada pemimpin koor dengan memakai syeminit. Nyanyian Daud. Selamatkanlah aku, Tuhan. Kami tidak dapat lagi mempercayai seseorang. Semua orang baik dan setia telah habis. Orang berdusta terhadap sesamanya. Mereka mengatakan yang ingin didengar sesamanya. Tuhan harus memotong bibir pendusta dan memotong lidah pembual. Mereka itu menganggap dapat memenangkan segala persoalan. Mereka berkata, "Kami mengetahui yang kami katakan. Tidak ada yang menjadi guru kami." Mereka mengambil barang dari orang miskin dan mencuri yang sedikit yang ada pada mereka. Tetapi Tuhan tahu perbuatan mereka. Dan Dia mengatakan, "Aku akan menyelamatkan orang miskin dan lemah, dan aku akan menghukum yang menyiksanya." Perkataan Tuhan benar dan murni, seperti perak yang dilebur dalam api, seperti perak yang dilebur dan dimurnikan 7 kali. Ya Tuhan, peliharalah yang lemah, lindungilah mereka selama-lamanya dari orang jahat di atas bumi. Orang jahat ada di sekitar kami, dan setiap orang menganggap yang jahat adalah terpuji.